Terima kasih Tuan Speaker. Saya ingin bertanya kepada Exco, adakah apakah anggaran masa yang diperlukan untuk keseluruhan proses ini dimuktamadkan, memandangkan perkara ini telah pun ditegur oleh Jabatan Audit Negara dan juga perkara ini juga mendapat perhatian yang sangat serius di peringkat tempatan kerana penduduk-penduduk dan petani mahu aktiviti pertanian ini setanding dengan Sekinchan. Malahan mereka mahu sehebat Sekinchan, lebih hebat daripada Sekinchan supaya mereka boleh mewujudkan satu sistem ekonomi yang lebih canggih. Sama-sama kita menyumbang kepada ekonomi Kerajaan Negeri Selangor supaya ia dapat menjana pendapatan kepada golongan petani situ. Ya, sekarang kita telah kena pasti kawasan yang terlibat. Yang penting kita kena pasti lot-lot yang terlibat dulu. Yalah, saya harap tahun depan kita akan selesai perkara ini. So saya harap yang buat banting bersabar dan seterusnya bersabar juga.